Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku akan kasih tau kalian body care rutin yang biasa aku pakai. Dan semua produknya itu benar-benar murah banget, affordable, kantong pelajar banget. Dan produknya juga bikin kulit aku jadi lebih cerah dan lembab. Oke, aku kasih tau dulu ke kalian, kalau misalkan kulit aku tuh nggak yang putih banget gitu, nggak, nggak putih juga sih, nggak, tapi kulit aku jadi kayak lebih cerah gitu setelah pakai produk itu. Dan aku juga mau kalian, kalau misalkan sebelum self quarantine kemarin itu tangan aku benar-benar belang banget karena emang sekolah dan nggak pakai sarung tangan gitu, jadi belang. Dan setelah aku rutin pakai itu, kurang lebih setelah sering di rumah itu berapa bulan sih, 3 bulan, itu kayak hilang gitu belangnya. Tangan aku jadi lebih cerah, kayak lebih lembut gitu, kayak lebih terawat lah, lebih kelihatan sehat gitu. Dan ini produknya benar-benar gampang banget untuk kalian cari, kalian bisa cari di Indomaret, di Alfamart, sama di Alfamini. Udah, selanjutnya ya, ya bacot. Baca. Langsung pas tau produknya kalian. Jadi ini adalah ketiga produk yang aku pake. Yang pertama ini, yang kode ini, yang ketiga ini. Dan ini sebenarnya sama aja sih, ini. Ini udah habis, karena emang aku suka itu sama produk ini. Dan langsung aja aku akan review satu persatu produk ini. Oke, yang utama adalah ini. Kayak ala-ala beauty vlogger gitu mas. Oke, ini adalah Castella yang whitening body lotion. Ini aku beli di Alfamidi, dan setahu aku di Alfamart sama Indomaret tuh gak ada, karena aku pernah nyari dan gak ada. Dan dia tuh bener-bener yang bikin kulit lembab banget. Ini teksturnya cair, disini aku anak tau kalian teksturnya mana. Bukan cair, kayak lebih cair gitu ya. Tuh. Dan ini wanginya enak banget, kayak wangi yang smooth gitu, kayak wangi yang lembut gitu. Susah jelasin ya. Dan ini dia hasilnya tuh, itu nggak yang bikin mencerahkan banget gitu. Tapi itu efek melembutkan dan lembabnya benar-benar kerasa banget. Dan aku lupa kasih kalian, kalian tuh harganya cuma 10 ribuan, bahkan kurang dari 10 ribu, kalau nggak salah 9 ribu berapa gitu. Ini aku suka banget, pertama aku suka banget sawangnya. Oke, langsung aja kita ke produk yang kedua, yaitu ini dia. Ini adalah Herboris yang lulur tradisional Bali, ini yang jadikan plus whitening. Ini tuh lulur, aku bisa pakai seminggu sekali. Dan licin, juga susah. 2000 years later. Dan aku akan kasih kalian teksturnya. Ini kayak gini. Dia bener lembut banget, terus ada scrubnya gitu. Dan itu dipakainya dalam keadaan kering gitu kulitnya, karena bener-bener kelihatan banget yang scrub kulit mati terangkatnya gitu. Ini kayak ada glitter, kayak ada apa namanya, scrubnya gitu. Ini juga wanginya enak banget, kayak wangi zaitun gitu, terus wangi susu juga. Ini harganya murah banget, ini cuma 15 ribuan. Ini bisa kalian beli di Alfamart atau di Indomaret. Dan seingat aku dia juga ada body lotion yang gitu, cuma aku nggak beli. Ini murah, pas bagus banget scrubnya. Dan dengan pemakaian rutin itu hasil akan kelihatan banget tuh. Karena aku sendiri udah ngerasain gitu. Loh, aku udah berhasil hilang dan kulit aku terasa banget yang lebih lembut. Lanjut ke produk yang terakhir, ini apa aku suka banget. Jadi ini udah habis tuh, sampai aku beli lagi. Ini tuh banyak banget isinya tuh. Dan harganya tuh cuma 20 ribuan. Dan dia tuh wangi enak, terus bikin efek yang ada tone up gitu loh, jadi kayak langsung bikin putih gitu. Ini bisa kalian beli di Alfamart atau di Indomaret. Tuh, langsung bikin putih. Menurut aku ini body lotion yang harganya murah tapi bagus gitu. Ya, setelah Scarlett gitu, cuma Scarlett versi mahalnya gitu, sedangkan ini versi murahnya. Dan tuh
kan saya sendiri perbedaan. Ini lembut banget. Nah, jadi body care rutin aku pakai baby liter cuma 3 ini. Walaupun sabun untuk mandi tuh aku biasanya pakai sabun Kojisan atau sabun Lifebuoy gitu, jadi yang di kamar mandi gitu aku pakai. Tapi untuk yang rutin ini aku pakai 3 produk ini. Ini harganya benar-benar murah banget, benar-benar affordable banget, tapi yang kelihatan gitu kayak ada hasilnya gitu. Dan benar-benar bagus banget untuk mencerahkan dan bikin kulit kelihatan lembab terus. Pokoknya aku cinta banget sama produk ini. Pokoknya aku emang benar-benar cuma pakai 3 produk ini. Dan tuh tone aku, tapi emang enggak yang putih banget gitu, tapi kerasa banget kayak lebih cerah dan kayak terawat gitu kulitnya. Dan segini aja review dari aku. Misalkan kalian ada pertanyaan lebih jelas mengenai produk ini, kalian bisa tanya di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku, karena emang aku gak jelasin secara detail karena terbatasnya durasi juga. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.